Halo guys, konten di video ini agak beda ya. Untuk kali ini, di sini gue bakal bahas dikit tentang spell sama onmyodo ya. Jadi gue bakal mulai dari spell dulu. Kayak kita langsung klik tab spellnya. Oke, untuk yang pertama di sini ada spell subdu. Ya ini fungsinya buat jungler ya. Pokoknya kalau kalian pilih role jungler itu wajib pakai spell ini ya. Soalnya nggak bakal bisa kalau pakai spell yang lain. Dan untuk jungler ini item yang mendukung buat spell barusan tuh ini ya, antara 4 ini. Dan setiap item juga beda-beda, punya keunggulan masing-masing, kalian bisa baca juga. Dan ini pun itemnya nyesuaiin Shikigami ya. Oke, itu aja untuk jungler. Oke, kita pilih spell kedua. Di sini ada cleanse ya. Jadi dia ini fungsinya buat nge-remove atau ngilangin semua control efek, jadi control imun gitu ya. Fungsinya itu aja, dan semua efek ini berlangsung selama 2 detik ya. Habis 2 detik itu hilang. Oke. Spell ini biasanya dipakai sama MM. Jadi biar lepas dari kontrol gitu, bisa pakai spell ini, oke. Oke, untuk spell selanjutnya ada barrier. Jadi fungsinya spell ini dia ngasih armor untuk diri sendiri sama untuk teman kalian ya, yang ada di dekat kalian. Dan biasa spell ini tuh dipakai sama support. Dan menurutku support wajib sih pakai spell ini, soalnya biar bisa bener-bener ngelindungin apa MM-nya ya, sama nge-carry tim juga. Menurutku wajib sih spell ini untuk support ya. Oke, itu aja. Oke, untuk spell selanjutnya ada flash ya. Mungkin kalian udah pada tahu ini tuh spell yang digunain sama hampir semua Shikigami pakai spell ini ya. Soalnya fungsinya berguna banget. Jadi simpel, flash ini cuman teleport ke suatu tempat, tapi dia juga bisa ngilangin apa ya. Misalkan udah diserang gitu, misalkan turret nyerang nih, kalian nge-flash, nah serangannya tuh bisa ke-cancel. Jadi spesialnya itu flash. Oke, udah, itu aja. Untuk spell selanjutnya ada bind. Jadi bind ini fungsinya untuk mengikat musuh. Misalkan kalian pakai bind ini nih ke musuh, nah jadi ketika kalian kena damage, 50% nya tuh ke musuh yang terikat sama bind ini. Jadi 20% nya ke kalian damage nya tapi 50% ke dia. Jadi kayak ya terikat gitulah si musuhnya. Lumayan useful, dan kebanyakan yang pakai spell ini tuh support ya. Mungkin top lane juga ada. Oke, itu aja ya. Oke, untuk spell selanjutnya di sini ada pace. Jadi selama kalian pakai pace ini, movement speed kalian tuh meningkat sebesar 30%, dan efeknya pun bertahan selama 10 detik ya. Jadi selama 10 detik lari kalian tuh bisa cepat ya. Dan biasa digunain sama mid atau top lane juga ada. Jadi bisa buat ngejar atau buat kabur juga ya. Oke. Untuk spell selanjutnya di sini ada korod. Korod ini biasa digunain waktu darah musuh sedikit ya. Jadi fungsinya tuh buat ngasih damage. Jadi selama kita pakai spell ini ke musuh, ntar si spell ini tuh ngasih damage gitu. 40, 40, 40 tuh kan, sini damage-nya 40. Terus aja 40, 40 selama 4 detik. Nah, itu tuh bisa nge-kill kalau si musuhnya emang sedikit lagi. Dan biasa digunain sama top laner. Soalnya, biasa kan kalau top lane itu duel nih. Nah, si musuh kalau darahnya sedikit lagi kabur, makanya suka pakai korod, dan itu bisa langsung ngekill ya. Untuk mid lane juga ada beberapa Shikigami yang pakai spell ini ya. Untuk spell selanjutnya ada heal. Heal ini ya kalian juga udah pada tahu, dia ngasih darah.
darah sebesar 125 ya, dan juga ngurangin damage selama 3 detik. Jadi spell ini biasa digunain sama MM atau mid lane ya, top lane juga ada. Dan heal ini efeknya cuma buat satu orang ya, jadi nggak ngasih heal buat orang di sekitarnya juga gitu. Jadi cuma buat satu Shikigami doang, oke? Okay? Spell selanjutnya di sini ada Seeker. Seeker ini jadi fungsinya untuk mencari keberadaan musuh. Jadi setelah kalian pakai spell ini, nanti ada dua hantu. Nah, mereka bakal ngejar di mana keberadaan musuh. Nanti kalau kena musuhnya bakal kelihatan di minimap di mana posisi mereka, sama ngasih efek slow juga selama 5 detik ya. Biasa dipakai sama mid laner biasa ya. Oke. Okay. Oke, okay, spell selanjutnya di sini ada Shift. Shift ini fungsinya untuk teleport, dan teleportnya tuh cuman bisa ke minion sama ke turret ya. Dan minionnya pun harus ally kita, harus tim kita, dan turretnya pun sama. Nah, terus kalau misalkan kalian pindah ke turret, terus turretnya hancur, dan efeknya pun bakal ke cancel ya. Jadi kalian bakal gagal pindah tempatnya. Yang pakai spell ini bisa mid lane atau top lane sama MM ya, biasa yang pakai spell ini. Soalnya mereka kan abis recall dan bisa langsung masuk ke landing gitu pakai shift ini. Oke, okay, spell yang barusan dibahas itu bisa digunain di semua match ya. Dan di sini kalian lihat nih ada yang dua ini. Nah, jadi spell yang dua ini cuman tersedianya di ini ya, apa, di mix up fight in Hajama. Oke, kalau yang ungu ini fungsinya buat nge-stun musuh, dan yang kuning ini fungsinya buat ngasih attack speed ya. Udah sih itu aja. Oke, jadi itu ya penjelasan singkat buat spell di Omyoji ini. Dan untuk selanjutnya kita bakal bahas Omyodo, oke. Jadi mungkin buat kalian yang baru main Omyoji ini, pasti Omyodonya nggak sebanyak ini ya. Pasti masih ya 1-2 mungkin yang bisa diedit. Nah, kalian lihat kan di atas yang 4 itu. Nah, yang 4 itu nggak bisa diedit, jadi itu bawaan default mereka, oke? Okay? Nah, kayak gini ya Omyodo ini. Jadi bisa kalian lihat di sebelah kiri ya, di sana ada nomor 11611. Nah, itu tuh activation levelnya. Jadi Omyodo, masing-masing Onmyodo ini bisa aktif setelah level 1, level 6, level 11 ya. Oke, okay. Dan kita sebut aja lah yang paling atas itu Onmyodo utama. Terus yang bawahnya itu, yang sebelah kirinya itu kita sebut primary, oke. Okay. Dan yang sebelah kanannya itu secondary ya. Oke, okay. Oke, okay, kita klik dulu yang utama ya. Nah, jadi Onmyodo utama ini ada 9 ya. Dan di sini bakal dibahas dari yang paling kiri atas, yang Occult Panther Maul. Jadi dia ini biasa dipakai sama Shikigami yang DPS ya. Jadi kayak mid atau bot lane, MM, atau juga jungler, top lane juga ada beberapa ya. Jadi si Occult Panther Maul ini, dia ini ngasih trigger damage setelah 3 basic attack atau ability ya. Jadi misalkan kalian pukul selama 3 kali, ntar ada kayak apa ya, panther gitu loncat, dan itu ngasih trigger damage. Nah, untuk contoh lebih jelasnya kayak gini. Jadi waktu kalian pukul 1-2, nah jadi waktu 2 basic attack itu udah keluar ya, muncul marknya, dan kalian harus pecahin mark itu untuk ngeluarin si panther maulnya, dan itu ngasih trigger damage ya. Dan di sini cooldownnya juga cukup lama. Oke, kita coba ya sekali lagi. 1, 2, muncul marknya. 3, nah pecahkan. Oke, gitu ya. Nah, untuk Omyodo selanjutnya ada Sorcery Star. Oke, kita pilih. Dan Omyodo ini biasa dipakai sama marksman atau juga top laner, ada ya beberapa. Jadi dia ini ngasih layer, dan setiap layernya itu full stacknya tuh kalau nggak salah 10 ya. Jadi setiap kita nyerang Shikigami pakai basic attack itu bakal diperkuat sama Omyodo ini. Dan jika Omyodonya full stack, nanti dia bakal ngasih HP steal. HP steal itu bakal nambahin darah ya. Untuk pengaktifannya kayak gini ya. Oke, kita basic attack nih.
Nah itu kalian lihat kan di atas hill ada tuh 4, 5, 6. Jadi setiap kita ngelakuin basic attack dan juga ability damage ya, itu bakal nambah. Nah full stacknya tuh 10 tuh. Dan kalau kalian nggak mukul, nah hilang, mulai lagi dari 1 ya. Terus kalau kalian pakai ability damage itu langsung nambahin stacknya 2 ya. Beda kalau basic attack itu nambahinnya 1, nambahin stacknya 1, kalau ability damage langsung 2. Jadi kalau pakai ability damage atau pakai skill nanti bakal cepet si stacknya nambahin, oke. Oke, untuk Om Yodo selanjutnya ada Occult Haste ya. Om Yodo ini ngasih movement speed di saat kita memberikan damage yang lumayan sakit ya ke musuh. Dan selama kita terus aja ngasih damage, nanti Om Yodo ini bakal terus aktif. Biasa dipakai sama marksman ya kayaknya. Jarang juga sih lihat yang pakai ini. Oke, ini contoh pengaktifannya ya. Nah, kita basic attack. Nah, itu tuh ada tuh marknya di atas flash. Nah, selama kita ngasih damage, terus aja dia bakal ngulang terus. Nah, gitu ya. Jadi cocok banget buat marksman ya. Nah, kalau kita nggak mukul nih, nah, bakal hilang. Oke, untuk Amiado selanjutnya ada Summon Purgatory. Dia ini biasa dipakai sama mid laner atau top lane, sama support juga ada ya. Nah, jadi waktu kita nyerang musuh pakai ability damage, nanti dia ini bakal keluar yang tangan-tangan gitu ya. Dan itu pun area. Nah, dia ini ngasih efek slow sama juga ngasih damage ya untuk area tersebut. Nah, contohnya kayak gini ya. Kita pakai basic attack nggak keluar ya, ya kalau pakai basic attack. Nah, karena pengaktifannya ability damage, kita coba. Nah, itu kayak gitu ya efeknya. Oke, cooldownnya juga lumayan. Dan kita coba sekali lagi. Nah, itu ngasih damage juga dan juga ngasih efek slow buat musuh ya. Oke. Next ada Divination Sigil, biasa dipakai sama top laner ya. Sejauh ini Om Yodonya para samurai atau para tanker juga setauku ya. Dia ini ngasih efek setelah memasuki battle ya. Jadi misalnya ada war, kalian masuk, nah dia ini bakal ngasih attack bonus dan juga bakal ngasih shield juga. Kayak gini ya, tuh kan belum apa-apa udah muncul kan, karena kita udah memasukin ini apa battle. Nah, ada dua ya barusan ya. Jadi yang pertama itu memperkuat basic attack dan yang keduanya itu ngasih shield ya, atau juga damage reduction gitu ya. Nah, absorb damage itu kan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada Sorcery Protect. Dia ini biasa dipakai sama support ya. Jadi fungsinya setelah kita pakai ultimate, tim di sekitar kita itu bakal diberi shield sama movement speednya meningkat ya. Dan yang jadi prioritas itu untuk Shikigami yang darahnya sedikit lagi ya. Jadi waktu kita ngulti keluar efek ini dan Shikigami yang darahnya sedikit lagi itu bakal memperoleh shield sama movement speednya meningkat ya. Oke, contohnya seperti ini ya, lihat. Jadi waktu kita ngulti, kita ulti ini, nah tuh kan keluar kan efeknya. Jadi cocok banget kalau misalkan lagi kena serang nih, support ngeulti, nah itu bisa nge-carry banget tim ya. Udah ngasih shield, terus ngasih movement speed, bisa untuk kabur atau bisa untuk ngejar juga. Mantap ya, ini benar-benar support banget Om Yodonya. Oke, selanjutnya ada Spirit Fish Protection. Di Om Yodo ini muncul di saat kita diserang dan damage-nya tuh lumayan sakit ya, misalkan. Nah, nanti si fish ini muncul kayak ngelindungin kita gitu. Dia ngasih armor sama darah juga, magic resist, dan nyerang juga ke musuh ya. Jarang juga sih ngelihat Shikigami yang pakai ini ya, tapi mungkin ke top lane kayaknya ada yang pakai ini kayaknya ya.
Nah, contoh pengaktifannya kayak gini nih. Nah, itu ya efeknya tuh. Keluar tadi kan kayak shield gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, itu yang orange-orange itu tuh. Itu efeknya tadi kelihatan ngasih heal gitu. Emang nggak cukup banyak ya ngehealnya, tapi ini berguna sih pasti. Next ada Occult Pursuit. Jadi ini fungsinya ngasih attack speed ya. Jadi ketika kita nyerang musuh pakai basic attack 2 kali, nanti muncul attack speed ini ya. Jadi pukul 2 kali nanti attack speednya muncul. Oke, kita coba ya. Lihat basic attack. Nah, kalau 1 kali belum muncul ya. Nah, ketika 2 kali itu muncul tuh. Nah, itu ya. Dan cooldownnya pun cukup sebentar ya. Dan sini bakal kita coba pakai ability damage, coba muncul nggak? Nah, nggak muncul kan, padahal itu 2 kali hit dan pengaktifannya harus basic attack ya. Jadi Om Yado ini cocok banget buat Shikigami yang emang ngandalin basic attack ya, khususnya attack speed. Next ada sorcery change. Jadi Om Yado ini gunanya buat ganti-ganti spell ya. Spell itu yang barusan dibahas. Dan pengaktifannya pun, jadi kita harus menghindari battle untuk beberapa saat. Kita jangan nyerang, terus jangan diserang juga. Nanti bakal muncul indikatornya buat ganti spell, oke, contohnya kayak gini ya. Kita tunggu, nanti di pinggir ini nih apa, flash ada. Nah, itu tuh kita bisa klik. Nah, muncul kan spell yang lain. Kita bisa ganti salah satu spell yang di bawah ya. Kalau kalian cancel juga nggak apa-apa, nggak hilang tuh. Tapi kalau kalian nyerang, nah itu bakal hilang ya. Dan itu perlu nunggu lagi untuk munculin si indikator yang ganti spellnya ya. Jadi kalian harus diam, jangan nyerang, jangan diserang juga. Nah, muncul lagi. Oke, gue bakal kasih contoh ya kalau diserang kayak gimana nih. Nah, kalau diserang tuh kan hilang kan ya. Jadi bener-bener harus ninggalin battle gitu. Gimana caranya? Ya harus nunggu aja dulu sampai indikatornya datang. Nah, kalian bisa pilih lagi. Nah, kalian bisa ganti. Dan setelah ganti itu di atas ada cooldownnya ya, cukup lama ya. Sekarang bakal nyoba pakai spell yang tadi dipilih. Nah, karena spell sebelumnya belum dipakai, jadi masih ada ya yang spell heal ini. Nah, setelah dipakai baru hilang. Oke, gitu ya. Oke, main Om Yodo udah dibahas. Kita selanjutnya bakal bahas yang primary untuk activation yang level 1 ya. Oke, kita pilih yang pertama. Di sini ada Kiai, dia ini ngasih mana regen, terus Omen Starlight ada HP regen, ngasih darah ya. Occult Shadow Hand, jadi serangan pertama ke Shikigami ini bakal ngasih damage tambahan ya. Terus ada Channel Butterflies. Jadi selama pertandingan berlangsung terus, nanti bakal ngasih base HP-nya nambah terus ya. Oke, sekarang kita bahas yang secondary pertama ya. Yang pertama ini ada main stat, dia ini nambahin semua atribut. Terus ada HP, nambahin darah. Terus ada armor juga, nambahin armor. Dan ada magic resist ya. Oke, next primary yang kedua ada Occult Disera. Dia ini ngasih damage tambahan ke Shikigami yang ada shieldnya ya. Terus ada Amulet Wind Rider, nanti dia ini ngasih movement speed di saat kita memasuki battle, terus meninggalkan battle, sama nge-assist juga ya. Dan selanjutnya ada Channel Umbrella, dia ini ngasih shield di saat HP kita atau darah kita itu udah sedikit ya. Terus ada Omen Meteor, dia ini ngasih efek slow untuk serangan pertama ke Shikigami. Oke, sekarang kita bahas secondary yang kedua. Di sini ada HP, nambahin darah dan jumlahnya lebih besar dari yang sebelumnya. Terus ada penetration, dia ini ngasih damage lebih buat ability ya. Terus ada MSPD, dia ini ngasih movement speed. Terus ada attack speed, ngasih attack speed tambahan. Oke. Next kita bahas primary yang ketiga, ada Amulet Death. Jadi di saat kita ngekill terus darah kita tinggal sedikit lagi, nah nanti bakal nambahin darah kita ya. Terus ada Channel Afterlife, dia ini ngasih buff untuk shield, terus
HP Steel sama HP Regen, dan efeknya bakal lebih tinggi kalau darah musuh itu udah sedikit ya. Selanjutnya ada Omen Starbind. Jadi setelah kita ngasih serangan berupa control efek, nah setelah itu basic attack kita diperkuat, terus juga nanti bisa ngasih damage berupa area. Oke, next ada Occult Purge Evil. Jadi serangan kita terhadap musuh ini bakal di-convert jadi true damage ya untuk beberapa saat. Oke, sekarang secondary yang terakhir ya. Di sini ada cooldown, jadi ngasih cooldown reduction, terus ada critical damage, ngasih critical damage tambahan, ada penetration juga, terus ada HP. Oke, jadi itu penjelasannya tadi ya. Jadi kalau yang primary ini lebih mirip pasif gitu ya. Nah, kalau yang secondary ini nantinya bakal nambahin stat Shikigami. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banyak buat yang udah nonton. Mungkin next video gue bakal bahas gimana cara build on mode. Oke, bye-bye.